Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah kenyang dengan makanan. Tadi sudah saya jelaskan umumnya ya. Tapi yang jelas kita dilarang makan sampai kenyang. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad dan Tirmizi dengan sanad yang sahih. Ma mala'a adamiyyun wi'a'un syarrun min batnihi bihasbi ibni adama aklat yukimna salbahu. Fa in kana la mahalata fa thuluthu li ta'ami wa thuluthu li syarabi wa thuluthu li nafsi. Tidaklah seseorang manusia memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi manusia beberapa suap makanan yang dapat meluruskan tulang sulbinya. Jika diperlukan, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafasnya. Ya. Banyaknya makanan, kata beliau, mendatangkan 6 sifat tercela. Kalau orang makan banyak sekali. Saya pernah sampaikan di sini, waktu salah satu taklim dulu ya. Mudah-mudahan mungkin jamaah masih ingat, tapi kalau tidak, maka saya ingatkan. Ini saya pribadi. Saya pribadi coba menerapkan di dalam rumah saya. Saya bilang sama istri, enggak usah khusus siapkan saya makanan dan minuman, gitu kan. Kalau saya minta baru disiapin. Tapi kalau standby jam sekian akan makan siang, jam sekian akan makan malam, saya tidak mau itu. Ternyata memang hasil survei jemaah sekalian, Anda boleh tanya, kalau ada teman-teman dokter mungkin bisa mengadakan survei itu. Itu ternyata dengan menentukan waktu tertentu makan, itu yang paling banyak menjadi penyebab penyakit mah. Karena kapan kita keluar dari waktu yang sudah kita tentukan, itu jadi penyakit mah nanti. Karena usus kita sudah terbiasa mengelola pada waktu itu. Dan subhanallah, ada hadis Nabi SAW, memang hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya. Tapi secara makna ulama mengatakan benar, gitu kan. Nahnu qaumun la na'kul hatta najwa idza aqalna la nashba. Kami kaum tidak akan makan sampai kami lapar. Dan kalau kami lapar, kami tidak akan, kalaupun kami makan, kami tidak pernah sampai kenyang. Gitu kan? Jadi kalau makan, saudaraku, makan saja secukupnya. Jangan sampai kita kenyang, sampai susah nafas, susah berdiri, akhirnya ikat pinggangnya harus dibuka, gitu kan. Jadi susah. Untuk apa? Gitu. Tidak ada manfaatnya. Apakah Anda sudah tahu bahwasanya kalau kita mohon maaf buang air besar, itu berarti semua yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Gitu kan? Padahal sebenarnya sesuap nasi, ya, mungkin seperempat piring, mungkin sepotong ayam, itu sudah cukup sebenarnya untuk membuat tulang sulbi kita berdiri, gitu kan. Tapi di sini kita tidak, ya. Setan membuat menghiasi seakan-akan makanan itu harus kita habiskan, harus kita tambah karena enak. Kapan lagi dibisikin sama dia, sampai tadi seperti kasus Nabi Idris alaihissalam. Dia menikmatin dengan niat baik, gitu kan? Niatnya menghormati tuan rumah, niatin begini, tapi makan sampai kenyang, akhirnya terlalaikan dari sholat. Gitu kan? Jadi makanlah saudaraku secukupnya, cicipin enak ya. Berikan kesempatan lagi nanti untuk minuman, berikan kesempatan untuk mencicipi jenis makanan yang lainnya. Jadi enggak usah maksain diri harus habisin, gitu kan. Nanti kita makan berapa jam lagi kemudian enggak ada masalah. Tapi jangan sampai kenyang, karena kenyang ini disepakati adalah pintu masuknya syaitan yang ketujuh. Beliau mengatakan banyak makan menandakan 6 sifat tercela. Yang pertama, menghilangkan rasa takut kepada Allah dari hatinya. Kata beliau, kalau orang banyak makan sampai kenyang ya, kalau tidak enggak ada masalah. Coba Bapak Ibu ambil contoh, kalau mobil kita bensinnya penuh, lalu kita isi lagi bensin. Bermanfaatkah yang baru kita isi? Udah jelas tidak. Sama itu kalau perut lagi kenyang, oh karena sudah jadwal saya makan siang jam 12, saya harus makan. Jadi penuh, lagi penuh, lagi dikelola makanan yang sebelumnya dari sarapan tadi. Enggak ada manfaatnya. Tidak akan berguna bagi kita karena masih penuh, sama tadi tangki bensin yang kita paksain isi. Tapi pada saat lampu mobil sudah menyala atau memang berkurang daripada jarumnya, kemudian kita tambah secukupnya, itu maka bagus, cocok, enggak ada masalah. Untuk apa rasa lapar Allah kasih? Sinyal bahwasanya tubuh membutuhkannya. Dan pada saat itulah kenikmatan kita makan. Jangan lagi kenyang terus paksain makan untuk apa? Sampai aja terkenyang-kenyang, enggak bisa bergerak. Dan jelas orang kalau sudah kenyang udah enggak bisa bergerak. Sudah susah, malas semuanya. Menghilangkan rasa takut kepada Allah SWT. Yang kedua, menghilangkan belas kasih kepada orang lain dalam dari hatinya. Karena ia menyangka bahwa mereka semuanya kenyang. Dan ini adalah makanan enak, maka ini milik saya saja. Muncul perasaan seperti itu. Susah untuk berbagi. Yang ketiga, memberatkan dari melakukan ketaatan kepada Allah. Yang keempat, jika mendengar kata-kata hikmah, ia tidak tergugah. Subhanallah ya, mungkin kadang-kadang kita tidak fikir, gak mungkin gitu. Jadi memang orang kalau lagi kenyang, orang bicara apapun tidak bisa konsentrasi. Susah, gitu kan. Orang lapar kata ulama, lebih mudah menangkap pelajaran daripada orang kenyang. Orang lapar masih lebih mudah menangkap pelajaran daripada orang kenyang. Tapi kalau memang sedang-sedang saja gak lapar,
enggak juga kenyang, maka itu lebih baik. Tapi orang kalau dipertemukan antara lapar dengan kenyang, mana yang lebih gampang menangkap kata-kata orang lain, maka orang lapar daripada orang yang kenyang. Orang kenyang itu sudah malas, sudah enggak mau lagi menangkap apapun. Yang kelima, jika ia berbicara untuk menyampaikan pelajaran dan hikmah, maka kata-kata tersebut tidak bisa menyentuh hati orang lain karena terlanjur dikuasai oleh syaitan. Yang keenam, dapat menyebabkan tertimpa berbagai macam penyakit, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para dokter-dokter muslim bahwasanya hadis Nabi SAW yang berbunyi, mereka rincikan, ya, bahwasanya tempat yang paling buruk, ya, seburuk-buruk tempat yang diisi oleh manusia adalah perutnya. Maka secara medis pun terbukti ternyata penyakit, semua penyakit sumber utamanya perut. Jadi kalau sembarangan masuk, tidak disortir mana halal mana thayyib, main sembarangan saja haram, mau terlalu berlebihan pedesnya, terlalu berlebihan asinnya dan seterusnya, itu akan menjadi penyakit, penyebab penyakit, kan gitu.